Jadi peristiwa tersebut berawal dari cerita saudara BM kepada saudara SA yang hendak melakukan pembunuhan berencana terhadap korban. Minggu itu saudara SA dijemput oleh saudara BM ke lokasi yang tepatnya di Pugung. Di sana saudara SA ini menunggu di lokasi kebun milik masyarakat. Lalu saudara BM ini menjemput si korban, berjanjian ketemu. Nah, saat ketemu, antara si BM ini ada hubungan sejenis, itu sejenis laki-laki yang sudah seringkali melakukan hal tersebut. Pada malam harinya mereka melakukan hubungan, si korban tidak berbusana. Setelah melakukan hubungan tersebut, karena sudah direncanakan, terjadilah pembunuhan yang direncanakan, yaitu dengan si pelaku menusuk sebanyak hasil pisau mayat kemarin 24 tusukan di dada sebelah kiri dan luka akibat benda tumpul di kepala kening bagian kiri. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!